Kegiatan fashion show karnival ini digelar di Dusun Peranggang Desa Brambang, Kecamatan Diwe, Jombang, Minggu siang. Puluhan peserta yang menampilkan sejumlah sosok dan tokoh daerah berjalan mengelilingi jalan desa. Dalam fashion show karnival ini, peserta menampilkan pakaian yang dihasilkan dari bahan limbah. Sejumlah tokoh yang ada di sejarah Kabupaten Jombang ini tampak beraksi dengan unik, seperti tari jaranan hingga penampilan sosok Kebo Kica. Sumramba, Wakil Bupati Jombang yang menghadiri acara ini mengaku akan mendukung kreativitas yang dilahirkan warga Jombang, terutama pengolahan bahan limbah menjadi bahan bernilai ekonomis. Selain itu juga menjaga nilai sejarah untuk menggugah kepedulian bersama mengenali kekayaan warisan leluhur. Apresiasi dan teman-teman dari tingkat desa juga semakin tumbuh dan berkembang. Seperti halnya hari ini adalah pengembangan seni budaya yang juga perpaduan dari kecintaan terhadap lingkungan dengan menggelar fashion dari yang berbahan dari daur ulang itu sesuatu yang luar biasa. Fashion show karnival ini diikuti oleh warga di sekitar desa. Mereka ingin menyemarakkan kegiatan bersih desa dalam rangka mensyukuri peringatan akhir tahun 2019. Warga yang menyaksikan tampak antusias mengabadikan setiap aksi peserta yang menarik dan memukau tersebut. Saiful Mualimin, CTV.